ni aku sekarang aku dekat laundry. Aku nak cuci baju. Aku nak pergi balik kampung actually, tapi sebelum balik kampung nak pergi sungai hiking dekat satu bukit ni dekat Sungai Siput. Aku rasa mesti ramai tahu nama dia Bukit Berekeh. Sekarang aku on the way pergi Sungai Siput and then hujan. So usually kalau hujan yang area sini akan ada orang kapet lah. But I don't know lah, this will last until tomorrow morning. Selalunya kalau malam ni hujan, baru besok pagi ada awan kapet. So hopefully ada rezeki lah aku. Okay, so aku dah sampai dekat hotel yang aku nak duduk malam ni. Tapi macam buka ke tutup ni hotel ni? Saya tak sure parking dekat mana. But then saya rasa saya just parking je depan ni dulu, tengok macam mana. So ni dia punya lobby lah. Okay, daripada parking aku ada lift basement hotel car park ni tadi. So kita pergi ke lobby lah, which is ground floor. Ini dia punya reception lah. Oh, tak ada orang eh. So, saya akan bunyikan loceng lah. Check in, cepat je, 3 minit je. Less than 5 minit je. Deposit, kena bagi RM20 sahaja. So, dapat bilik tingkat 3. So, let's see. Lift dia tak payah nak pakai scan-scan ke apa eh. Sebab harga dia, aku dapat dia RM160. Dan dia dekat Sungai Siput. Aku rasa banyak lagi bajet hotel dekat area sini. So that's why hotel ni macam tak dapat sambutan sangat lah. Aku rasa lah, I don't know. My room dekat this side. So hotel ni, dia punya lobby ni apa? Pathway dia ni carpet. Tapi carpet dia macam carpet nipis. Tapi okey lah, tak ada bau yang pelik-pelik. So my room sini, tutup sebelah lift. Nice. Okay, aku dah buka lampu dah semua. So ni entrance, pintu. Untuk 160, this is what you got. Okay, bilik dia masuk ada cermin besar. Aku bawa masuk toilet dulu lah. Toilet dia besar guys, not bad lah. Besar, shower dia pun besar ni, boleh buat 3-4 orang ni. Tak ada hand shower eh. Dia ada hand shower lah, tak hand shower lah ni. Tuala dua. Ada sinki besar. Peace yo. Ada bidet. Ada shower gel lah, standard. Tapi tak ada berus gigi apa, tak ada. So basically bilik air dia besar, luas. And then bilik dia pun besar guys. Besar-besar. Bilik dia memang besar. Dan aku dapat, aku minta Carter King. Sini dia ada desk room, tapi tak ada makeup room ke apa. Tak ada cermin. Ada peti ais. And then surprisingly dia open wardrobe lah. Okay, open wardrobe. Tak ada peti keselamatan. I don't see any. Sejadah maybe kena request. And then ada balcony besar. Balcony ni besar-besar, king bed lah juga. And then the view guys, this is the view. Cantik doh. Nice view. I would say it is a nice view. Whoa. Ni kalau saya ukur, saya buka luar lah. Tapi tak saya ukur pun. Okay. Make sure lock. So that's it. Bilik dah. And then as usual lah, dia bagi air mineral kecil.
coffee tea. And then siaran TV dia ni tak banyak ya. Local TV sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 RTM. And then TV dia dah pakai TV 32 inci. So cantik, not bad. So mas. So basically hotel ni 160. Honestly okay lah, berbala 160. Cuma mungkin aku rasa dia akan ada struggle sikit lah kot untuk compete, sebab aku tak tahulah apa aktiviti kat Sungai Siput ni. Mungkin ada kilan simen ke kat Walangsa ke, dia ada aktiviti pelancongan sikit kan, sebab dia latar penyet. But the room untuk 160 aku rasa berbaloi lah. Berbaloi. Nice. Alright, so bilik memang besar. Puas hati. Besar guys, puas hati. Aku nak mandi rehat, nak cari makan kat Sungai Siput, sebab esok pagi nak bangun 3 pagi. Jom. So ni sekarang aku on the way nak pergi ke Masjid Bawong. So plan dia, kalau aku baca dalam blog YouTube semua, kita akan parking kat situ lah. Dia lebih selamat nak compare dengan parking kat kawasan Kelapa Sawit. Cuma kalau ikut Google Map Trap, macam kena jalan jauh sikit lah. So actually lah guys, jalan dia daripada hotel aku tadi ke Masjid Bawong ni sangat-sangat gelap ya. Aku ni pakai high beam ni. So insyaAllah tak ada apa, selamat. Walaupun hati aku berdegup jantung berdegup kencang lah juga sikit, tapi insyaAllah semua selamat. So sikit lagi kita sampai kat masjid, kita parking. Aku nak tengok ada orang ke tak. Kalau ada orang aku nak join, kalau tak mungkin aku hold dululah sampai subuh ke siang, sebab macam gelap kan, tak berani nak sorang-sorang. Sit lah. Tadi aku naik pukul 4:30. Aku ada join group akak-akak dengan abang-abang lah, sebayang aku je kot. So aku dekat 4:30, solat subuh dekat puncak 4. Then aku sampai dekat puncak dalam 6:30. So aku boleh cakap dalam 2 jam lah. 2 jam lah sampai puncak. And the view memang sangat super amazing lah. Aku pun terkejut juga sebab aku naik seorang ni. Alhamdulillah selamat sampai. Dan insyaAllah sekarang aku nak turun ke bawah. So aku just recommend lah korang, kalau pergi hike dia memang tak susah sangat lah. Tapi aku recommend pakai kasut yang betul, memang kasut hiking. And then kalau yang sikit lutut macam aku ni, kena bawa tongkat lah, serius. Sebab dia agak curam dan berbatu-batu. Tapi what can I say, memang experience dia memang terbaik lah. Memang cantik sangat view dia. And then kebetulan aku dapat pula awan kapet. And then berkabur, sejuk, memang memang awesome gila. So aku suggest siapa nak pergi seorang, janganlah. Kalau boleh kena ada teman lah, kena berkawan, kena bermasyarakat sikit. Tapi insyaAllah orang-orang yang naik hiking ni selalunya memang sporting. Dia memang tegur orang, you know, boleh buat kawan insyaAllah. Okay, so ada rezeki, peluang, datanglah ke mereka ya. Bye.